Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Fishing Tool Channel Mas Bro. Nah, kali ini saya akan membuat pelampung micro fishing yang model ini Mas Bro, model panjang ini Mas Bro. Nah, ini pelampung paling ideal Mas Bro buat mancing wader, uceng. Selain bentuknya panjang Mas Bro, ini bagian ujungnya juga agak lancip Mas Bro, jadi sangat cocok untuk di air arus deras Mas Bro. Ini bagian ujungnya ramping, ini sangat cocok ini karena bisa menahan air, menahan arus Mas Bro. Nah, pelampung ini yang paling sering saya gunakan Mas Bro untuk mancing uceng Mas Bro. Untuk diameternya sekitar 7 mili Mas Bro dan panjang 3 cm panjang bahan. Mungkin panjang keseluruhan sekitar 4 cm Mas Bro. Kemudian ini sudah ada penjepit senarnya Mas Bro, ini pakai selang kecil Mas Bro. Ini atas bawah Mas Bro. Kemudian untuk ukuran apanya ini, lidinya Mas Bro atau asnya, ini saya pakai ukuran 1,2 mili Mas Bro. Kemudian nanti kita kecilin lagi Mas Bro untuk memasukkan senarnya Mas Bro, memasukkan selangnya ini Mas Bro. Dan ini bahannya Mas Bro. Untuk tanggal cetaknya ini saya pakai pipa tongsis Mas Bro, ukurannya 8 mili Mas Bro. Nah ini Mas Bro, ukuran yang paling kecil ini Mas Bro. Untuk teman-teman yang mau cari alat cetaknya, ini saya pakai ini Mas Bro, pakai tongsis jadul Mas Bro, tongsis timer. Ini saya beli di online harga 12.000 Mas Bro. Sudah saya cetak Mas Bro, tinggal kita kasih lubang. Dan ini Mas Bro yang sudah saya kasih lidi Mas Bro, dan ukuran lidinya 1,2 mili atau 1 mili juga bisa Mas Bro. Kemudian langsung kita bubut Mas Bro, dan hasilnya seperti ini Mas Bro.
Oke, Mas Bro, dan ini hasilnya Mas Bro setelah saya cat dua kali Mas Bro. Yang pertama tadi saya cat pakai warna stabilo, kemudian setelah kering saya cat lagi pakai cat hitam Mas Bro. Ini membuat listnya ini Mas Bro biar lebih menarik Mas Bro. Kemudian proses selanjutnya ini masih basah Mas Bro, kita jemur dulu atau masukkan ke oven biar lebih cepat keringnya Mas Bro. Dan setelah itu baru kita nilamin dengan metode celup Mas Bro. Untuk teman-teman yang belum tahu caranya, di video sebelumnya saya sudah bikin konten cara melamin celup Mas Bro pakai melamin water base Mas Bro. Dan ini Mas Bro sudah saya celup melamin. Kemudian kita keringkan pakai oven Mas Bro atau bisa dijemur. Oke, kita tunggu kering Mas Bro. Dan ini hasil finishingnya Mas Bro. Dan ini sudah saya pasang selang Mas Bro, ini yang warna hijau ini selangnya Mas Bro. Dan pelampungnya siap pakai Mas Bro. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.